Menjelang pembukaan sempadan China pada 8 Januari juga, Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia MAITA, Uzaidi Udanis optimis kerajaan akan melaksanakan SOP bersesuaian tanpa menjejaskan prospek pemulihan industri pelancongan negara. Pihaknya turut mengunjurkan kedatangan pelancong dari negara tembok besar itu tidak akan meningkat mendadak dan hanya meningkat secara beransur-ansur pada suku ketiga 2023. Jadi kami pihak MITA, kami bersedia menerima pelancong-pelancong tapi dengan adanya SOP-SOP tertentu, bukannya hanya SOP itu dengan China tetapi untuk SOP itu semua. Semua kadang-kadang kita tak tahu siapa yang sakit, siapa yang kena, kan? Siapa yang itu kita tak tahu. Jadi kita kena tetapkan SOP yang betul-betul supaya semua faham. Beliau ditemui media di Seri Kembangan. Pada 2019, Malaysia menerima kehadiran 3 juta pelancong dari China.